Ya ini mau dua terangkan. Jadi Nabi Ulul Azmi ini bukan salib. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Tersinten, Nuh. Ewa semanten. Nabi lima yang Ulul Azmi ini Nabi Muhammad itu hanya disyariatkan oleh Allah Anif Tabi Milata Ibrahim Anabu Azmah. Jadi Nabi secara kenabian itu sengken dari tokoh panutan Nabi Sinten Ibrahim. Ya, Anif Tabi Milata Ibrahim Anifah. Sebab itu dalam sholawat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad wa Tama sholli tanwa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi selalu Ibrahim, acuannya pada periode Nabi Muhammad itu selalu Ibrahim. Karena ini pemantulan master. Nabi Isa itu gaya kepemimpinannya terlalu sakra, terlalu spektakuler. Di wonge iku ya ora ragi, terus wonge khusuk menjauhi segala pantangan. Pokoke cara kiai wis entek oleh zuhud, entek oleh warok. Wis ngoten mboten ate gadah kasus sing secara lahir. Wes ngoten malih mukjizat terlalu spektakuler ini ku sawang murid wong mati nambah wong pitik amun tak ente anggo mukjizat kok nganti saged muridno tiyang napa. Akhirnya kita malah kecelakaan. Jadi sing seneng nganti darani pangeran to anake pangeran. Sing gedeng darani itu kan apa? Jadi kados kula terang. Jadi kita sing kecelakaan loro-loro sing seneng berlebihan darani pangeran to anake pangeran sing gedeng darani napa? Sebab itu gaya kepemimpinan Isa itu rajinut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meskipun Nabi paling top Sayyidul Awalin wal Akhirin malah yang ditonjolnya itu ala Arab apa? Al-Jajariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Mereka Nabi trauma, engkau dikoyakan Isa. Ya itu dimirip-miripnya kayak pengen. Karena faktanya Isa itu dianggap pengeran, akhirnya ditakok juga pengeran. A'an takul talin nasib tabuhu ni wa umya ilahe ini apa? Kue apa tahu Isa nyari atau menuso kau nganggep kue pengirang. Sejati Isa subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li nabo. Ya Allah saya tidak pernah melakukan itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu lamun ala faqad insun. Iku kultu ngucap insun hu ing ikilah kata ittaquhu li wa umya ilahi ini min dunillah. Kalau perkataan itu saya buat akan saya ucapkan Fakot alim tahu. Moga teman-teman gempun bersopan jenengan doing ikilah kau. Ta'lamu ma'fi nafsi wala a'lamu ma'fi nafsi. Ta'lamu bersopan jenengan ma'in perkara ufi hitang nyaman no'in sun hi ema. Fi nafsi ing dalam awak diri itu. Jenengan berso nopo senteng ati kulo. Wala a'lamu ma'fi nafsi. Wala a'lamu kan orang ngerti ing sun ma'in perkara fi nafsi kakan ing dalam awak diri itu. Kang dalam berarti panjenengan. Wala alam lan orang ngerti sapa ingsun mak ing perkara pinaksi kang ing dalam berarti jenengan. Ema tegese perkara tu iki kang nyamar ro panjenengan di ing mak. Ema tegese perkara tu iki kang nyamar ro panjenengan di ing mak. Maklumat iki kang ing pira-pira kemaklumane jenengan. Iki dibaleni malih innaka anta allahul. Innaka tak temle panjenengan anta yo panjenengan. Inna kata temen panjenengan antara panjenengan iku alamul huyub iku dadat yang mersani alam goib dadat yang ngerteni barang sing goib sing urung terjadi atau sing mestinya terjadi jadi goib sing disebut Quran wonten tiga goib dengan arti akhirat tapi swarga neraka goib yang akan terjadi nggih atau goib yang sudah terjadi tapi orang hanya tahu lahir tok tapi jebule mboten lah ketiga-ketiganya ini Allah mawon ingkang pirsa innaka napa anta napa alamul ini kalau terangkan malih yang menyangkut la ilma lana ini kasus ini kalau terangkan bahwa manusia meskipun mereka itu nabi ini ku tetap sering salah prediksi ini ngarepe pangeran salah prediksi sebab itu nabi itu trauma sama kasus-kasus nabi di daerah ini hampir ditakuti pangeran terus yang aman muri subhanaka atau muni innaka anta alamul wujud. Kasus ini dijawabnya nama la ilma sama tak cerita ini yang di hadis sahih. Nabi Muhammad ketika ngawali jadi nabi itu banyak mendapat rintangan terutama saking paman-paman ini ku Abu Jahal nama Abu Lahab. Terus tahun rikunu wonton preman pasar. Preman pasar itu jenis Umar. Umar itu preman pasar. Untuk emangannya nanti diduang nak menang ini untuk mana? Itu samping preman. Pokoknya preman jalanan. Untuk emangannya nak garadu.
Titu. Titu nak menang terus untuk mana? Soalnya jalan-jalan. Terus Kanjeng Nabi secara bacaria itu lebih menginginkan Abu Lahab atau Abu Jahal yang masih Islam karena itu paman-paman. Tapi perhitungannya pangeran lain, malah yang tidak masuk Islam preman pakar. Itu hal yang tidak disayangkan Nabi. Jadi kumat. Sebab itu dalam banyak hadis itu diterangkan banyak kisah di mana Nabi ora koyo sing dikertak. Sampai tengah hadis sohail itu, happy hadis sohail ini. Jadi aku Abu Thalib mau mata ala huril iman. Terus akhirnya Allah mendikan inna kala tahtiman ahbabda wala cinta ku ayah cinta ku makanya aku juga geman kalau dia krono dimana mandi orang Nabi Muhammad itu dengan Abu Thalib raka sih makanya kalau pula balik mantur mukjizat itu harus berlebihan kaya Isa itu saking berlebihan ini malah cinta nganggep pengen kalau aku nak tang terkenal dengan mandi itu orang sholat tak singgul aku ngapain obok nomor boleh. Tapi akhirnya gak prestasi, ya kan? Wape nyalok nang bupati soan kowe, petinggi ya soan kowe. Wong itu golek penglaris akhirnya soan. Wong wong apa golek nomor ge soan kowe. Jajal kowe sesuai keulamaan, kok kowe terkenal tukang ngajari salat. Engko sing golek kowe wong saleh kok. Utawa wong dolim sing to? Ini bukti nak teori pulau ini benar. Sesuatu yang spektakuler itu tetap mendorong kita di luar agama. Misalnya kita terkenal dengan mandi, nanti tenggulai orang soleh tak? Wong nomor, wong pilkada, sampai wong yang di luar kepentingan agama, buka toko, penglaris. Itu masalah sebab itu makanya pulau masuk ulul azmi yang Nabi Muhammad tidak boleh ngikuti termasuk kita. Sebab itu Nabi Muhammad setiap kali ngendikan malah dimulai in nama anak besar misukum aku mau menung misukum sepadan itu. Jadi ustaz juga manusia itu bagus itu mulai Nabi. Lalu lo boleh balik matur ya. Akhirnya Isa itu saking sakral malah kehilangan loro-loro ini wow. Sing seneng berlebihan darah ini pengirang. Sing gede berlebihan darah ini sikir atau anak jajah. Anak jina itu Rabita. Kan kita ada di dia terlalu sakal resikonya yang ngotot. Kue ngelirik rodo tok kecewa penggemar. Perkara yang agak kue terlalu suci, jika menutup kecewa. Kalau kerungu nak kue jubli doyan dua, ya kecewa ini ber. Sing gue ting di alasan geding, sing sunang akhirnya saya ini geding kecewa. Karena kamu terlalu sakal. Ya, mulanya cerita-cerita tentang sufi ini kok. Wonten seorang wali tenggene Multazam. Begini Multazam itu orang jenis wali kepinginnya tidak buatan kepingin suga kepingin pak. Ya Allah saya ini buatan minta apa. Saya hanya minta dengan tegir buatan maksiati jenengan. Kalau dia ini saking wadirnya dengan pengirang. Saking khusyai dengan pengirang dua mata Multazam pas itikaf itu mau kepingin dibebas no, saking itu. Tapi di luar dugaan jawaban pengirang pakai Pak Aldo Ugufro. Nak uang tak tahu dosa sifat gofer pun tak tahu aktif. Akhirnya tu kalau tarian setengah kacau banyak binaan dosa, dosa kiai kok banyak dosa. Padahal kiai dosa itu yang boleh dosa kiai. Karena tahu cara istiqbar. Terus akhirnya diurang. Jadi uang awam rawa lah, betul rara caranya kamu. Tamane kiai sing kendel ning proposal kendel ning gone duwe-duwe coba terus pinter carane. Duwe dalil dene. Ora kurang pasal, bodor ora carane apa? Gendol amarani lonte dari gendol. Nah kiai dari dakwah aman. Tapi yang namanya sebagian orang teman-teman itu udah aneh ya. Dalam dunia kewalian itu udah aneh. Dulu itu ya banyak wali-wali maksur yang bina biang-biang nakal. Kata kira kemarin ya ada Gusmik yang bina orang-orang nakal. Itu dalam sejarah kewalian itu panjang. Mulai dulu zaman kali cukup sampai kemarin Gusmik ya orang boleh catat atau tidak catat. Tapi itu sejarah itu panjang. Karena sebetulnya citra terlalu sakral itu tidak punya akibat baik. Kedepan itu tidak punya akibat. Apalagi kalau membunuh agama, itu paling ekstrem.
Kalau saking sempurna ini, dia ini agak banget pun tidak kiai. Nyata lawang sitok membunuh ribuan kiai berbilangan. Kalau kiai ini agak banget pun rakyat itu yang kiai kan lebih banyak. Jadi soalnya lu itu, gara-gara kultus berlebihan, ekstrim. Paham ya? Itu resikonya terlalu ekstrim. Sebab itu Nabi Muhammad itu pantangan. Sampai Nabi itu terjadi riwayat hadis sahih, terjadi tiang-tiang yang sering kultus. Sering dahar, terus dia ngomongin kok ini tak ada dasar ya, intama ada dasar itu apa? Itu termasuk bolak-balik itu, ketika Nabi menghendaki, ini kalau cerita ketika Nabi menghendaki Abu Thalib mu'min malah belalah rahimah ngati kabung terus yang sebaliknya wong. Nabi itu sangat benci di waktu, berkokoh tilu khamsah orang ngerti Said Khamzah itu atas dua yang ngawal Nabi menghadapi lawan-lawan mati dalam keadaan membenarkan. Ini pun dibuka dadanya dikunyah dipatah ini jenis wahsi sampai Nabi sumpah-sumpah gak mungkin uang tinggal ini bisa berjalan terus apa malah juga lai salaka menal amri syaihun aw yadru ba'alihu aw yu'adzibahum ba'inarum itu rauh samad maksud-maksud nabuang ragera untuk roh rahmat tenang, wahsi malah diparingi iman betulnya. Nabi bingung kan, atas nama wahsi mu'min kudu ditompok, tapi dia sebagai bacari aja nyimpan apa? Dendam. Sebab itu sendiri riwayat-riwayat Nabi arah wahsi pemirik. Pokoknya aku iman tak tompok, tapi juga ketok wajah. Mergo aku eling paman Tuhan. Nah, jadi dia itu kudu siap ngerti itu. Uang sih rambut tenang, ini adalah senyak anak. Uang kita boten ini diketuk jadi mertua. Uang kudu siap melihat sesuatu yang tidak disuka. Dalam Al-Quran wa asa'an takrawdean wa wafairul. Uang jenis kunak-kunak nganggur di busu raju des, orang itu sudah mergo kita menerima, kita penganggu itu akan memperpanjang kemiskinan. Tapi nak judes, kan tidak senang kalau di busu judes, tapi gara-gara judes, busunya jadi pekerja keras kemiskinan cepat berhenti. Mulai cara-caraan teorinya jadi ngoten wa asiru humna bil ma'ruf nggih. Iso wae kowe gedhe tapi wis ala kok kuwi kira. Ya kira iso wae wong wedok di sikap tertentu yang kamu ndak dapat tapi wis ala kok kuwi kira. Kira contoh paling gampang judes. Tentu kita enggak simpati sama judes-judes. Tapi efeknya kan dia ger. Apa men? Judes kok ora. Itu memperpanjang kemiskinan. Jadi intinya Nabi wes pernah salah juga deh pengira. Ini kan mohon malaikat, kita abdi malaikat dia pernah salah nopo. Nabi sama Nabi Muhammad itu sejarah ini Nabi Soleh. Nabi itu sangat ingin Abu Thalib muslim malah boten. Paling gede wasi malah dibaringin nopo iman. Itu begitu terus. Isa gimana? Isa ketika kusuk kelunak-kelunak ya orang nyongko nak terus blunder malah dianggap pengen. Tapi malah blunder, malah dianggap pengiran. Yang seneng anggap pengiran, dia blunder. Yang berarti anggap pikir, dia blunder. Akhirnya kita satu-satunya nabi, yang dia bini pengiran, ditakau, ya anta kultali nabi, satu ini, wa unia, dia ini, nama. Minggu. Paham ya? Jadi sesuatu itu kudu dipertimbangkan dengan anda. Umat tak usah nabi itu terus ke istihad. Mungkin nabi sering mutus umatnya ke istihad. Mereka mesti wonten problem-problem sosial. Yang kudu dipikir sebab akibat. Nah, jalan sejarah ulama istihad itu macam-macam. Itu contoh paling gampang Wali Songo. Wali Songo itu wali itu 9. Itu bukan nilai nominal 9. Tapi memang kita harus mengakui secara fakta ya harus 9. Misalnya ya yang terkait birokrasi kita butuh masjid di kabupaten. Itu tentu tidak butuh umat-umat soleh-soleh untuk mati Mustafa. Itu mesti kaitannya kebijakan yang melibatkan bupati dan DPD. Kemudian ada Islam-Islam di kampung yang enggak pernah bersinggungan dengan Islam kok. Itu betul kiai-kiai tahlilan tunak-tunuk. Kemudian ada alam-alam masyarakat bisnis ekonomi dulu kayak zaman Dr. Raminoto. Itu di mana saat perdagangan batik ning Solo itu dikuasai Cina utawa wong-wong itu. Tentu pergerakan Islam kota kepengin
perdagangan apa Islam sih sehat. Sedurunge PSI ya, napa serikat napa sehat. Artinya apa dibutuhkan titikal-titikal pejuang yang ulama kayak Sunan Ampel, terus yang Kalijogo mantan preman, Sunan Gunung direputasi nobatno preman, terus Sunan Kudus terkenal birokrat. Sunan Kudus itu selalu punya rumus seorang ulama atau wali itu harus dekat pejabat. Jadi Sunan Kudus itu rumusnya selalu begitu. Dan itu nyata. Dulu ketika ada ismi atau ada Islam hijau, mati Islam ya bintungan saya. Orang boleh tidak cocok, tapi nyatanya akibat contoh itu masjid mana jelas apa. Mau cocok, murah cocok, kalau yang akibat positif. Artinya selalu ada ulama-ulama yang punya pilihan begitu. Rian Sunan Kudus. Dan fakta ini sejarah yang mau. Islam bisa masuk lewat pedagang, kayak istiwa Aceh, lewat kultural, kayak Kalijogo, lewat wong alim, kayak Sunan Ampel. Sakit didik Sunan Bonang alim, sakit didik Raden Patah, apa? Macam-macam. Tapi kemudian manusia itu sektarian, wow, anggar awal EGW, dikerasa benar. Lalu terus yang dilawan ilmu sufi, ini ujud, merasa benar. Termasuk, ya, wow, gue minta anakmu, anakku kok raso. Iya, kok mergoknya raiklah gue soleh, anakmu. Bukan soleh aku, anakku raso lah. Ini tidak jadi menurut tiga jadi malah bapak itu wujud ini. Maksud ini jangan ini soleh pak anaknya rato. Itu tidak wujud pak lus. Tak jadi tidak perlu ngomong. Kan sholat dan kewajibannya makhluk dari Allah. Rasa bawa-bawa anakku orang. Sholat. Kalau tidak ada ini anakku lah, anakku lah kesalin. Tidak ada ini sholat. Sholat ya. Sholat itu nyembah yang punya dunia ini. Jadi itu kok anakku orang sholat. Itu kan menurut dinasti generasiku ben sholat terus. Sangka dinasti sholat jadi sholat, sangka dinasti alim jadi alim. Tapi itu sudah khazinat, tidak boleh begitu. Jadi salah juga itu bulat balik. Sebab itu corona saja berkata oleh pengiran paling aman yang muni inna ka anta alamun. Karena sesuatu itu mesti tidak seperti yang kita duga. Terus kasus Abu Lahab, Abu Jahal ini ngerti. Pengiran itu nabi pikirannya, Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga. Sebab itu berharap mereka lebih dulu apa? Malah yang masuk Islam itu Umar Rian. Ternyata benar pengiran secara teori, ya, secara teori-teori ilmiah, teori-teori rasional. Itu kan yang benar pengiran. Mereka dugaannya Nabi kan mau Abu Lahab, Abu Jahal keluarga. Mestinya lebih mudah didekati. Sebab itu dalam sejarah pertama yang didakwai Nabi, itu Abu Lahab, Abu Jahal. Kau itu keluarga, tapi mereka orang akhir, hati yang matakal, akrabi. Tapi ternyata yang masuk Islam Rian Umar. Mereka ngeten, kafire Umar itu perkara salah asuh nonton. Di premane Umar mereka salah asuh. Dia ini raro, nah, preman gak itu raro, kowe salah asuh. Kau turunan preman tentu jadi tentu. Kowe perkara salah asuh, salah dikit, salah nopo. Nah Abu Lahab, Abu Jahal kafir diniati secara politik. Berhubung dia ini sadana tuh kak, buatin tukang juga kak, ngomong udah tua, dia ini balok hati. Ngomong udah nyembah berhala, dia ini balok nopo. Intinya dia dianggap pemimpin. Terus dia ini diberi tulungan, enggak anak aku iman dari Muhammad, aku jadi anak buah. Nah, kafir diberi tulungan, mana itu batin. Mulanya tengkoran wonten ayat yang menunjukkan teori kulon bener, sama yang jelas tentang kafir-kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang yang sangat meyakini kalau Muhammad itu orang yang jujur. Dia sampai mereka melakopi Al-Amin. Muhammad itu orang tinggi. Dalam ilmu-ilmu tarikh, pertama Nabi untuk wahyu munggah gunung. Pertama mukadimah yang korban itu, ya Ami. Andaikan saya cerita bahwa batu ini mengeluarkan kuda, apa kalian percaya? Jawabnya paman wali sendiri, majar rupna alikan apa? Gajibah. Maksud aku yang cerita yang mukhalau percaya, mas, gue bayar atau gue? Bisa gue banget, Nabi ku barek, sholat. Usahal potongan rai bodoh. Mungkin itu, zaman akhir uang rakyat mencoba yang potongannya atau bodoh ini. Apa menaik potongannya itu menunjang. Itu kan itu terang mungkin. Jawab di taman-taman itu di Madarotna alihkan apa? Kajibah. Aku ratau rahmat gue bro. Ini sampai dilakopi alami. Terus Nabi mulai ngiling, Pak ini nazirul lakum bene yasi azab bin sakit. Aku itu terus pengirang, ngiling no bene yasi azab bin sakit. Itu tuh bene wana sikta. Takhir Abu Lahab pertama ngelipon, tak benlah kaya Muhammad alihaya jama' tanah. Gue itu sial Muhammad.
Wong tua tu pelar-pelar urusannya. Sabar nak kayak Muhammad Ali ada jamak. Terakhir turun sabar jaga bila itu. Terus Abu Lahab, Abu Jahal koalisi Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh koalisi Walid bin Mughirah. Kau tokoh jantan. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid, Utbah, Rabi'ah, Saibah, tokoh jantan. Nak kau iman dengan Muhammad jadi anak. Nah, itu sejarahnya hasadam yang dinamakan putih. Mereka orang iman mau hasad. Mulanya segini juz itu wonten ayat yang menunjukkan walakot na'lam. Innahu layah junukal ladhi yakulu naka innahu layuka zibu naka. Mak aku ngerti, nak aku itu susah. Innahu layah junukal ladhi yakulu naka. Kamu itu susah. Mereka ngomong gak bilang iman dari gue. Pak Inna Humla Yuka Zidunaka. Pada kakekannya mereka tidak pernah anggap kamu itu tapi walaupun Nazalimin di ayat lain apa ya mereka pancen moh iman ke perhitungannya nak iman di Muhammad artinya jadi anak pancen ngaji man, ngaji buta nyali itu biasa kiai ngaji yang ini jaga santri kan dulu itu resiko waduh bang partai gede gitu sampai gede anggur PKN itu ketua. Lah engkar sing perhitungane politis wae dadanane. Mergo perhitungane politis. Lah secara teori ternyata begitu fenomena hidup itu begitu. Kowe tambah ngakoni satu partai ning partai gede anggota, nak partai cilik ketua. Kowe bener derek tau ki gede, tapi gak terima nuntut. Atuk buka mandar penteng lah imam. Waduh, tiang oma-oma bingung, oma gede lah kumpul mertua, atau di oma kenceng lah, wajib. Ternyata secara teori rasional, Umar bingung, Umar itu kafirnya mergo gendong, mau salah mudah dia tobat, karena dia saat kafir gak diperhitungan pokok. Abu Jalal pula habis itu, wawat kafirnya nanti mati. Paham, itu masalah diperhitungan itu. Lah nanti hidup tu ya kayak fenomena dunia sampai kiamat nanti. Satu kebijakan kok ngambil perhitungan wah. Orang itu banyak konsisten. Bisa orang orde baru. Saya ini orde reformasi. Saya ini orde ini. Kok melok terus? Mungkin perhitungan kok melok terus. Angin. Oh melok perhitungan terus. Angin. Lalu zaman bisa uang cerdas-cerdas macam apa-apa dihitung, dihitung. Paham ya? Jadi Abu Jahal orang beriman dia nggak tahu ni nak Muhammad tu gak ngarah doa, tapi nak melanjutkan ibu. Nah, tapi dia ni sadar. Aku nak iman dia Muhammad jadi anak. Tua. Biasa ketua si anak. Paham ya? Mana saat ini kadang-kadang sampai tuan dia kecil sebagai bukti buatan berhenti. Tapi sampai buka pondok dia sebagai bukti untuk mandi diri. Jadi untuk lorong-lorongnya. Paham ya? Jadi itu menurut sejarah. Jadi Nabi sendiri itu ya biasa. Ya salah paham. Kutai salah juga tentang kertanya Allah itu biasa. Jadi itu menurut jadi sunat. Sebab ini itu Subhanakala ilmalana illa ma'alam karena itu ada. Terus ini itu Nabi Muhammad. Ini kan malaikat. Ini itu Nabi Muhammad. Terus kasusnya Nabi Musa ini. Nabi Musa berkhodir, itu lebih bukti. Bersama mereka berkhodir, itu tak jadi dia juga ma'rifat luka sapa. Tapi biasa-biasa aja. Nabi Musa itu, Nabi Musa itu, Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Musa. Jadi pidato tentang Bani Israel. Soalnya ngomong patok Bani Israel, man aklamun nas ya Musa. Yang paling alim saat ini Sinten. Jadi Musa ya, anak. Ya aku, ya bener kalau cara tarian untuk nek jeng ini nabi ini. Kalau cara tarian apa kau itu paling alim kau itu kuat dari masuk. Tapi kan itu wae masuk dua ilmu tinggal kurang dua. Misalnya ilmu tak kepahaman hidup kan jadi. Ilmu bertahan dalam kesulitan. Jadi mudahnya khusus kita lagi cie-cie deh. Makalah ilmu bertahan dalam tentu cerita. Weh, Nabi Musa jawab anak. Ya aku. Akhirnya Allah ngendikan ya Musa orang. Inna waru al-bahri ono wong sing alama minta. Terus Nabi Musa, mau ono wong kok lu ngalim timbang?
penasaran. Penasaran walhasil akhirnya ini tak. Mungkin dengan ketemu orang aneh, syaratnya prosedurnya ya aneh. Kalau ketemu orang aneh, prosedurnya itu aneh. Lah aku lho rakin ketemu seperti Gusti. Ini, itu yang bawa iwak yang wisi bakar. Dapak nih, ngapain ini? Karena dia orang kan? Oke, dapak nih kebe. Tapi mati, itu iwak nih. Iwak itu, wis mateng kok ape dipangan terantang terantang ndak iwak wis mateng ambek lawo ya terantang terantang lha terus budi kecil alamat ya soalnya ngono mlaku mlaku nanti kira laut gawe iwak wis mateng terantang ambek bisa bener lha si tenane budi anggere iwak iku obah terus mayu jadi pun yang ngono no kalau aku sing luwe ngalem timbang Nabi Musa ya ngoten, muni gangge ta ora kepanggih. Lah ketan ana kepanggih ngeten. Bareng dekne ilang eling iwak ora krana panduane pangeran gak, tapi krana dekne todo. Mergo ngelak, ketakok. Lah aku wis ngelak. Harapane ndi? Terus sing yu tak dinten Nabi Sadar sak iwak mau mulu. Wong mung maju teng mriko gale. Lah Nabi, padahal Nabi elit, termasuk ulun. Akhirnya bawa hasil, macam ketemu orang. Nabi Hidir ketemu Ramadhan lagi. Lugu semua antai nih gue pinggir segor. Sebagian ulama darah ni wanten suka tiju, mula darah ni khodir sama kata khodir artinya itu. Jadi wanten segoro, wanten guduan cili itu lugu damai ngelamun nih gue. Mula ni darah ni khodir sama kata nama tiju. Ini kan saja firman kan. Nah enak ngarep aku deh sudah urusan ini. Kata anda hidup. Orang terusir, kata tu lo barangmu kan kiai mapan, orang terusir. Kata bi masa-masa sulit buat nama. Terusir, canggih makan. Oh, intinya itu terus ketemu hidup. Ya, nabi Musa itu gitu. Aku tiga ada ni pangeran, nak jinak lu yang alim tiba. Kul. Asal usul itu pun, nabi itu tetap. Yang ini sama aku di ilmu itu kira aku di ilmu itu aku orang jadi kasus pulau nanti kan di ilmu itu maksud tidak roh ini maksud di ilmu itu pulau tidak roh itu untuk gampang ya mau kalau hasil itu namun ini jenis orang aneh Nabi Hidir ngajak jalan-jalan orang ketemu santri pertama ya tak melaku-melaku melaku-melaku mubang-mubang bodoh ragu sendiri akhirnya wonten tiang yang di perahu itu sakit. Ana wong sawangane raine ra terhormat dikene numpang. Iku mari protokole ra dhuwe. Akhire dikene tumbangan apa? Dadi. Luar ngono ape tak ape tok pantai tok pelabuhan tok pantai. Niku praune biru. Ana bisa padahal diatane ya tanah. Ya oleh melok, tapi pala tak tanah ya cetak takok. Ono apa ae cetak takok. Dadi Nabi Musa nggih. Nggih, mboten apa aneh-aneh lah ra takok. Tenang, bareng ape dibalekno posisi perahu ape berlabuh, ape mendarat di Borong. Nabi Musa ya akhir tahal itu beri kon apa? Jenengan wis nilai gratis iki diru. Tapi iki kan ape standar, aku ra iso ngomong innaka lan tadi ama yang apa? Mau tak kandhani iki ora ora getak. Ya tapi intine Nabi Musa di sepuro. Dan di sepuro tidak jalan-jalan lagi. Ya, Palakia Gulaman, Pak Kota, Pak Kota. Ono dah pilih gulanan, terus dua kelapi hidir, tekek mati. Malah protes, gak malah lu dramatis kan? Apa kah tanamkan jadi apa diwiri nopo? Uang rabi susu, buat tekek mati. Bon, Nabi Hidir tetap raja jawab, malah nantak, kita takok pisang deh, tak pecah. Malah orang di tanah malah, nanti malah aneh kan, bakal aneh tuh. Kita takok pisang deh, tak pecah. Paham ya? Mon ketiga akhirnya loh, jadi kita anak Nabi itu tidak sesakras di Berno Gigi Ruwaro itu. Nah akhirnya macam aku Nabi Hidir deh, kan yang perkampungan. Allah suka. Kau boleh kali kan cerita awalnya Nabi Suwe loh, boleh. Mana itu lulus? Muka Cimai yang perkara Nabi Nabi. Akhirnya mau kamu aku tuh yang kampung. Ada tembok beton, tembok pondasi ini udah dirubah. Kalau tadi ini beteng nomor apa pokoknya tembok gede ya. Apa Nabi Hidir sih? Tekno, pokoknya di tenda. Kau ada saji darah yuri itu ayam konton apa? Pakok. Jadi Nabi Musa yang mau bolak-balik kasih Raja Yudhi. Kau lalau si talak takut ta'alihiyat. Aduh. Bukan jopang, tak ada yang ini.
Nabi Musa itu sore keturunan duwe. Tembok tapi rubuh. Kuwi sing danda. Nah, di dalam kaca ada di duwe bojo opa. Kala sebuti lagi takut kan, sebuti lah, sebuti kala jajah jarak yuri doa yang kotor apa maka kala lo kita lah takut tak alih nopo ajar maju apa, ngwain ada itu nah itu bukti, nak nabi, ustaz juga manusia selama ini wong ngerteno ikhlas itu kan ngerak tau jaluk sambil ya, agar wong ngiai sufi kan tidak tahu ngajak no propo dia harus begitu, kalau memang ke desa antri, sama gunanya tidak apa-apa. Tapi tidak sampai sunat, tidak apa-apa, hukumnya pun tidak apa-apa. Kalau jamak kotor, hukumnya tempatnya kan? Ya, juzulil musafir, ayat surat, tidak apa-apa. Artinya, yang abdol tetap isman. Jadi, pekerjaan kan waktu itu, hukum ya juzul. Orang musafir itu boleh kotor. Itu kan bukan berarti sunat, tetap al-isman, abdol, tidak apa-apa. Kalau ini terlalu sikta, tidak boleh karet, ya juga, apa, tidak apa-apa. Makanya dalam keadaan gak jadi apa? Lah akhirnya kan intinya kan instruksi terus Musa ya instruksi terus itu yang mikir kakuasi kalau ada firaku bayi tokak takok protas protas ada firaku bayi apa? Terus akhirnya diceritakan apa usul nah ini ketok anak istihad itu penting paham ya? Karena ini kayak rugi bener gue mau curang mesti istihad itu penting anggir jujurnya ngeten sang pelabuhan tak ngerti mas oke cara semeriki Tanjung Perak atau Tanjung Priok kata apa? Preman lah preman-preman ini senengane gak ada perahu yang ijek layak paham ya? Yang ijek lah? Layak lah pas sampai ngeliwati daerah preman itu dirusak benar gak menarik paham ya? Jadi yang menarik itu bagian contoh syariat paham ya? Jika saya nak kepingin ada ke pejabat, ya coba itu pengaruh, betul itu tidak menarik. Tidak menarik, akhirnya saya rabarek, subhat, rabarek, ha? Itu dipakai juga dalam Quran, misalnya jadi cawedok, dipakai sama gelok dong. Wong wedok itu kesunatannya tabungin di Saudiha, suaranya duduk di gede-gede. Jadi nak cara hukum pekerja, wong wedok ketika berhadapan di wong lanang, malah kan kita semi maskulin. Dan, lu nggak, tengkoran apa? Ya nisaan Nabi termasuk dikandani fala tasdok nabil kauli fa'at ma'al ladhi dikaudihin apa? Marudu jadi ya nisaan Nabi dikandani ini termasuk kandani fala tasdok nabil kauli karena omongan ambil uang sesuara yang rendah, yang mendesak sesuatu yang merdu maka dia akibat fa'at ma'al ladhi dikaudihin apa? Marudu maka uang yang pikirannya ngeras, kepikirannya yang murah itu saya sekarang ada rondo telesai umpama di perilaku rasopan, itu cara awal itu benar. Mereka terus masuk tidak kepikiran. Tapi gara-gara rasopan, nyuwun nuwun sewu ya iku lho badhe konsultasi agami. Pertama dilem. Wah, zaman akhir kok ana wong seneng takok atuh. Pertama salahane dileme karena takok atuh. Dadi dilem raine bodine. Nah, ini saya cerita, betapa masalah itu butuh ijtihad. Sopan itu kan baik. Baik, sopan. Tapi kadang diakibat dari no, senang diakibat orang itu. Malah ini pala atas untuk Nabi Qawli, payat ma'ala di dikontihin apa? Marah. Mungkin ada orang ngayu juga, itu tiga ekspresasi. Mereka luar aman, contoh saya. Benar. Jadi saya wale, ada orang ngayu judes, wini. Itu gue hormat. Simpati, paham ya? Lu tenang, artinya kan menjadikan orang tidak tertarik. Dari semua kesopan Islam, soalnya gue selalu sopan ngomong, mesti uang gak jenuh rata-rata uang dan itu yang dipakai Quran, teori itu yang dipakai Quran pala atas buat Nabi Qawli fayat ma'alladhi ikon bihin apa? Marah kan kalau nasihati Mas Hermano, dia nak suga uduran, hidup-hidup uang suga karismatik, karena orang wani utang nasih warna karismatik lah, orang butuh lho kalau nani hati, kalau jadi orang alim kalau lah ya benar orang wani ngasih, kalau karismatik sungkan, ngawur jadi sesuatu itu sudah diperhitung perhitungnya secara istihan jadi orang sopan itu kan baik, ternyata perempuan sopan tidak baik kalau tak dona bilgol itu sudah diakibat fayat ma'la di dikoltiin apa? Dulu cerita-cerita yang selingkuh, rata-rata ngotot wile perwama, terus kamu yang ramah saja ramah, istri ku dah apa-apa selingkuh kalau bila urusan yang ramah-ramah itu yang enak ya?
Paham ya? Dan artinya tetap istihad itu penting. Perhitungan apa itu? Sebab itu Nabi Hidir ini ngoten, perahu itu dirusak, ben gak narik minate penjaga. Kodoh saya ingin ada cawe doa ayu, atau menarik kandang ini, doa pasti menarik. Mari jadi petai mau menunjuk. Paham ya? Tapi hukum ini mesti jadi masalah, orang orang rusak. Karena ini kan ilmiah, artinya saya ngasih ilmiah orang dalilih. Nah sampai malah nuruti adat kok. Lalu sampai saya gerong sopan kebelum lem. Pertama ngelem sopan itu kepikiran macam-macam. Lho, cara kanca kula ngoten, Gus, kok akeh rodo sowan iki dadi bojone ning ya pertama di siraman rohani. Terus di siram bener. Lho cerita-cerita sing masalah-masalah rak niku to. Lho nek di siram tenan islami gak apa-apa, misale di poligami utawa apa. Lendak tapi asal usulnya mesti ngoten lho. Pertama menarik, mereka takut seputar ilmu agama. Takut aneh sopan. Semuanya gak gula tuh. Malah menarik. Nah, menarik kan ngarah-ngarah berhenti di situ. Setan juga kreatif. Mas akhirnya jadi, malah ini rauleh. Wong itu rauleh sopan teman-teman. Pala tak kuduk nabi. Tanduk nabi mas dari kuduk. Kuduk artinya kan sopan lah. Pala tak duduk nak ojo duduk siro bil kau ni nak omongan ojo alus alus nempen payah malah di kau sih marah tu berkomong sih pikir ane ngeras kok pikir ane sih orang orang ni konsep Quran ni kau nujuk nak Quran betul tu hukum ada kamu ada yang marah ni ngelomong sopan bang marah ni lo tak orang mana orang jati walhasil Nabi Musa kan bukti salah beristihati salah jadi dia yang ngamuk tentang salahnya Nabi Musa kan benar wong perahu disilai ditumpangi gratis kok baru salahnya Musa kan benar tapi lu bener sih mereka nak orang dirusak di akibat ditolong nah saya ini menyangkut tak sirik Musa keliru menaik itu yang Musa kan atau tau tanahkan jadi yatam bilgoyin apa atau di kasean terus sebulan Nabi Hidir jawab ini wa amalulah mufakana agawa mu'minai pokosina ayat sebenar ayat di kalimah tu dia nak laku terfaras nak di kalimah rumah saya ramai dijaga tahu atau kan apa caci leiku tak ingin nih lah mahfud benu mati kafir nanti tua anak kile kan perlu kalah kalahnya ini saya ini timbang mati kurang kan tapi coba kau ni lucu mulanya tak muka dimana aku harus nginceng arah mereka harus nginceng apa? Arah tapi intinya Musa kan salah juga terus menyangkut ahli Korea gimana? Ini juga ustaz juga apa? Mampang Korea mereka wa'amal jidaru fatana luhulai main yati ya itu kan pondasi iku bangunan iku itu simpenan rumah luhulai main yati main mereka bapaknya waktu anak rumah apa? Bapaknya itu sok lah penduduk kono itu nak nganti bangunan itu rubuh otomatis mati nyingkap. Lah penduduk kono wong dolim-dolim, pokoknya tangan masih tetap diam, diam. Mulanya sering lewat satu perkampungan istatama alha Pak Agung Ayudo Ibu rumah. Lewat satu perkampungan yang punya tradisi buruk. Lah indikasinya penduduk tradisi buruk adalah ini sebutnya mereka tidak mau ngomong ke tamu, ya. Yeah. Jadi istilahnya apa? Ayudha ibu rumah itu tidak mau namaknya Musa artinya tidak boleh menghormati Musa dari apa? Jadi ini Musa denda buang oleh penduduk itu gaya banyu ya kok orang baru ini denda saya ini dua prestasi tidak dari tembok terus nah Musa lupa ya orang rasa bener jadi secara berubah tak nikah sama kamu cara perlindung orang soleh nama soleh nakal kalau soleh Musa soleh nakal santri itu tidak berdiri Cina tidak merasa bisa mereka timbang Cina wah itu soleh nakal timbang Cina itu bodohnya oh Nabi Musa itu ngerti satu penduduk yang Musa itu ngerti orang pasti simpati dia itu kurang ajar gak gelem menghormati dia ini jadi penduduk kurang ajar nah itu beda prestasi dari lupa kalau kita takut tak alih nama ternyata Nabi Hidir di perhitungan wah masih jauh pakaian alih mulai main yati main itu
gimana bapak itu wakana tahu kanjur lama duwe bab duwe apa simpen dan wakana agama apa bapak itu berarti Nabi Musa itu salah. Akhirnya Nabi Musa ngakoni bahwa banyak ilmu yang beliau belum tahu. Dan saat ini gengok tentu nanti sanggup di santri sana. Gus nak tahu rajinan nggak gus gusmu sebuti motor yang panjang nong natal natal. Itu kan cara peke. Peke itu kan dua. Ada peke yang kita ketahui. Jadi misalnya kau suka panjang nong elek nak takut. Tapi di satu sisi peke tetap majukan Nabi Musa. Lah Nabi Musa cara teknik dulu kau kenal sih ngakoni alam ngandari ini. Kowe kok menamuni anti sarkem mung teko ora tau. Kita coba. Lho nggih to. Ngandani barang mungkar kudu bertentuan mbok mungkar oleh ngandani piye? Wong kenal wae. Merubah itu kan harus bertentuan. Sebab itu dalam cerita-cerita kewalian selalu ono wali, wali pondok to. Yo nek wali preman itu selalu ya itu tadi mulai sampai kudu syukur, ditekir orang lain, ditekir rapati kiai kudu syukur. Iklan yang bisi, nggak mungkin ada iklan bisi kiai yang bodoh pak, gue bos. Gara-gara mondok gagal rapati ngalim kan tetap neng pasar, neng bangunan, neng pabrik-pabrik. Ya akhirnya manfaatin, nanti kita tutup sana kalau ilmalana ilmu alam. Yo kiai kecewa, si santri yang ngalim. Tapi gara-gara santri yang ngalim-ngalim, ya kita bertebaran di mana? Neng pabrik, oh no Islam. Nenggone kapal pesiar sing teng Kanada sing golek tunan kok atas santrine bapak iki. Wong anti sakniki nak bak dorong mriko iso anu. Ya iki ono sopan ning kapal pesiar, ning kapal-kapal feri di kata Jumatan. Wong nganggur-nganggur ra sukses akhir warna Islam di mana? Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan awalnya kepengen mulai santri kan pengen nganti kali. Tapi pengiran si Prito mau ngalir nih bodoh kafe malah hutang bot. Kalau si Prito mau kalau dia lainnya rata dia bodoh. Wah ini ditebar nih dindil itu tuh para kala ilmalana ilam alam. Tak rawa rawa pengiran. Akhirnya si Prito mau. Sebab itu Islam pengadil lewat pedagang. Mereka perhitungan yang ngerti. Umpama pertama masuk lewat orang Arab yang juga langsung fatwa. Itu frontal. Perlawanan masyarakat apa? Frontal. Tapi karena hubungan dengan pembawa Islam, hubungan dagang, hubungan kultural. Itu tidak ada curiga. Karena hubungannya jelas urusan dagang. Tahu-tahu dimasukin apa? Islam. Itu bukti yang kita juga itu sering apa? Salah. Tapi Nabi Musa itu sering salah. Berkono Nabi Hidir yang diperhitungkan. Terus kemudian dari cara-cara itu ono ilmu syariah atau hakikat. Karena selalu orang berhitung. Dan ini ngerti, contoh paling nyata itu jadi sodako. Sodako itu baik, kita sepakat baik. Tapi misalnya ada orang di umur produktif. Misalnya ono wong umur-umur produktif. Sering kamu kasih, itu terus jadi ono mental lembek, manja, gak mandiri. Kowe ra sodako ya medit. Sodako juga gak mendi. Sebab itu dalam karya-karya yang hadis sahih Nabi ada orang minta satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali Nabi duka, karena orangnya sama. Saking dukane Nabi sampai ngendikan la ayatiya ahadakum fa yahmilu khuzama hatobin fa yabi'u fitsur khairun lakum min ayat alala. Uang kaya kue, potongan kaya kue wabek neng pas, wabek neng alas boleh kali terus digendong, terus didol neng pak pak, itu lu wabek dibangun jaluk-jaluk menung iku bukti Nabi itu ya ngekei, tapi ketiga mau juga kok ngekei jalur tidak mendidik. Jadi Nabi ya syariat ngekei ya dilakukan, syariat yang berbisi ya dilakukan. Makanya dia mertua di buji sudut, itu jalan kembali di antar ilmu hakikat. Jadi Nabi sering disentai kan terus gak mandi, akhirnya mandi. Nah tetap disentai itu pernah mandi, nah itu yang akhirnya. Mergo di ngoten, tinggal tak lalu karena ilmu hakikat itu harus cepetan. Artinya ada berangkat dari perhitungan istihad. Kalau berangkat tumpuk, dulu. Ya itu akhirnya betul juga ya. Tinggal tak yura karena Islam. Jadi tinggi setelah itu karena Islam. Amin, itu yang takut galau war. Masih peka, tinggal repot gini. Matul tu lagu. Orang ucapin tu lagu mereka mati ilama kecuali perkara amar tani kamu sini tanpa panjinan yang tu lebih lama. Wahwah terima amar tani wani abu tuwa harus biarok. Angin sini kelakuan abu tu yang bawa sirok abu awah awah rok di empenak insun warok batun di pengiran sirok abu.
kulon buatan nate gada syariat kecuali ugudu wa rabbi rabbi wakun tu alihim dahi damas mubi wakun tu lanono sabuk intun alihim yang atasi umati sehidan nyeseng rokiban tegese nyeseng bahwa memantau rokiban itu memantau amna u kan ngegah sabuk intun umati nyemata yang berkoraya kulon akan utas kumat tapi jadi kumat jumtu fihim selagi ini jauh intun fihim yang dalam umat. Kan wau kan Nabi Isa ditakoki pangeran, kok nganti umatmu terus dadi musyrik nyembah kowe asal usule iki? Gusti wong kula niku nggih syariat di standar-standar mawon ani kudu arep napa waro? Bakum bakum tu alaihi sahita masum tu napa? Dadi Nabi Isa yo lu. Saya itu gak tahu perkembangan mereka ini buatan nanti. Zaman kalau saya urut ya, kita aja buatan. Tapi kalau mata yang kayak tani, itu buatan buat. Sebelum ini kalau buatan rambun. Perkembangan berikutnya buatan apa? Nabi Musa anak-anak zaman ini. Waktu itu alih saya kan gak masum itu apa? Tapi kalau mata yang kayak tani itu entah antar roh kita apa? Alih itu. Maksudnya perkembangan kemudian saya itu keluar apa? Ini menurut saya jeneng aja. Iya, karena kalau usah lagi usah kebentel tak enak itu pelan-pelan malah jahatnya karu-karu aku lah itu nontra tak masuk itu nama pikir selagi ini kalau tersebut nunggu di dalam musri itu kemudian tapi kalau mati jadi mus maksudnya ini pala mata petani itu pun tak antar rokita nama alai tapi kalau pala mata petani maka cuman kanin mati ini panjenengan ini ingin eko petani dikisi mati ini panjenengan ini ingin jilok itu angka-angka jelas sama sama yang lain. Kuntah ana panjenengan antawi panjenengan arep ibadah sing memantau alus ning adat umat. Ayo fakida tegese sing jogo ya amal marang amalina. Tak zaman kula urut asalah nggih kula kandhani. Nah kula pun mah mati niku nggih tadi nggih jenengan kuntah antar rokiban apa? Niku menurut tani jenengan wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa urutane jenengan wa anta de panjenengan ala kulli syai'in atas sabda perkara bisa hidup dak ini. Itu mutu-mutu disebutna pekeran nggih kan. Bila Nabi Abu Nawas, kenapa tak dengar tak pengenalan berani baca ini terus bangun kacau kacau. Ini waktu ilahi waktu berdosi nafkah. Jadi tahu pandai. Pulau Nurah pandai gitu. Jadi ahli suar laku berdosi nafkah. Tapi ya walau aku alam nari. Ini pun rokok gitu buat tempuh. Udah, mereka orang kuat. Kasus Nabi Isa gitu, tenjaman kulo oleh di kulo kandang nih. Lalu musrik itu kan setelah saya meninggal mereka ada perkembangan jadi mus. Ini menurut tani jenengan, kalau mata awet saya tani itu tidak antar roh kita apa? Alehim iya kan, kalau karu-karu wa antau tempat jenengan ala ku isya ini atas satu-satu berkorob kau lisan yang pengucap insun lagu marim umati wa kau lisan yang pengucap umati gak bisa usia insun wa wili lalik kalau ini kasih iku saya itu nyiksa ini emu tali untuk itu jatim ngertani alim untuk berto silam ini terus nanti isa ketono ini tono ujud dia ini akhir intu azid gumpa inna gumpi buah. Jangan tekor tak kertasan ini jenah. Nego yo kaulan ini jeneng. Wah ini mutong. Kaulan ini. Wah ini nabi bukan manusia. Rata-rata dia mutong. Nabi Rasul. Yang nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad mana yang terbaik. Jadi nabi buat nanti. Lihat-lihat ini mutong betul. Mula nih buatan pasti hebat teman-teman. Orang tidur awal ini berasa itu mungkin mutong. Nabi Yunus. Ini ke auto kami lelah wana malam najis belum doa ilham kok fitrah wana ini kulama ke auto kami tafsir lagi jalu atau jalu di ada di himbas tafsir jalu rumah atau watak baru wah kira yang mutong kusti kaum pulau tak jawab rino wong malam najis belum doa ilham kok fitrah kok metode ekstra demun nate metode jahar demun nak cuma ini alam tu lagu atau tu lagu fitrah metode taklim model tiwawis pulau lakon. Akhirnya tetap orang iman. Para kita iman alfatah nanti ialah kompetinan apa? Dakwah sangat terus saya ketahui. Tetap orang iman. Akhirnya Nabi Nuh dimutung. Akhirnya mutung kata. Iku Robbila tazak alal ardi binal kafirin apa? Ya. Mak mau tentak nol. Wes mutung tuh udah. Iku ada yang Nabi Nuh mutung udah nih pak. Wes mutung tuh. Ya itu kayaknya dua ponis lagi itu mesti dia anak gen. Jadi walaya itu ilah fajirok. Inta ka inta darhum yudil lu ibadaka. Walaya itu ilah fajirok. Nak jeneng nak isah mau gentu-gentu itu. Nyesatnya tau lah jeneng. Mau mongkok dia turunan itu sih ngelahir loh jadi gen. Walaya itu ilah fajirok. Akhirnya dituruti buat ngira. Dimusnah orang. Kecuali wong-wong pulau yang iman.
Waktu itu generasi pernah. Kalau bolak-balik cerita generasi manusia itu Adam, Bapu Adam. Tahu yang mau ini pun generasi kedua. Mulai istilah Quran dan surat Isra, Zuriyat Aman, Hamad Nangboh. Jadi kalau masuk barang generasi, no. Mereka waktu generasi barang kan saya itu. Lantagar ala nabi minal kafiri Nangboh. Paham. Jadi akhirnya mutung. Nabi Isa juga akhirnya mutung. Intu azbibum fa'innahu. Wah, nanti jengkel sektor. Ini kaulah-kaulah ini. Nanti yang sebab itu yang dikongan Nabi Muhammad bolak-balik matur anik tapi millah ta Ibrahimah hanifah. Maksud Nabi Ibrahim paling simpatik ketika Nabi Ibrahim mengeluhkan kesesatan Rabbi inna hunna adlalna kathiran minan berhala-berhala itu menyesatkan manusia. Artinya sudah banyak kesesatan. Waktu mana Nabi Ibrahim sebut di paman tadi ani pak inau meniti yang sing alus kulo jengkon kawan bongkoku. Tapi waman atau di pak ina kalau kurur kalau kina tiang sing tetap jodoh kok jenengan sepurane sing ger. Karena Muhammad lalu Nabi Ibrahim melane rok gendo-gendo orang langsung dipatut no. Mertu lalu Nabi Ibrahim waman atau ini pak ina kan apa? Kurur. Gendo kena apa? Anik tapi milata Ibrahim mana kok? Pak gendo. Mertu Nabi Muhammad pernah gumi toke gawe dinten. Nabi Ibrahim melane orang-orang yang selawat ke kamar soleh ta'ala no ta'ala ikan itu bener, nah ini pasti lucu jadi pasti ya tetap ada ilmu yang ngatur haram maksud ilmu berkaan dalam kesulitan sabar gede lambe to ge, dadi pemimpin kok jabatan itu kan gampang. Dari jadi pemimpin kok Gusti Ramin Rais itu gampang duwike akeh jaringane. Pokok-pokok organisasi DPR ge gampang kok berjuang ana fasilitas. Wong kok tetep dhuwur macam Mustofa, berjuang tanpa fasilitas. Wala. Wala nek wong kudu menghormati, tetep kiai-kiai cilik punya ilmu yang tidak dimiliki mereka. Ya itu sistem pertahanannya. Butuh dihormati mereka hebat yang bergoda fasilitas kita tambah fasilitas kita tambah bisa bertahan hebat orang jadi akhirnya Nabi Isa yang mutung intu azidhum Pak Indahum apa? Hebat Nabi Ibrahim dan waman asoni Pak Indahkan apa? Ini terus Nabi Niru ketika Jibril akan rusak ahli Mekah mergomusir Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad ya Rob Allah masih kaum ini paling dahulu lah ya ampun jenengan sikto mereka salah berdua salah tuh paham ya mereka gendo berdua salah sebab itu wali cerita-cerita wali songo senangannya nubat ngomong gendo mereka dianggap timo salah aduh rapi patut no sunan dunang nubat no kali joko paham ya jadi itu silsilahnya nanti ulama tadi gendo itu mesti terus menghindari patut. Mereka itu rasulnya Nabi Muhammad, rasulnya para wali, rasulnya Nabi Ibrahim. Mereka gendut salah, mau salah apa? Enggak tuh. Umpama rai-rai kok santri yang saya kisah merikin. Itu kan ditetir dalam BKI, dalam di kodok. Tapi cara ditetir salah itu salah itu kan, ya rai ini mau menunjang. Enggak tuh. Orang rai ini mau mustami mawon. Mirip-mirip dengan jalan-jalan. Ya karena tidak salah itu terus jadi orang baik kan? Mereka salah itu jadi orang baik. Artinya karena, nah ini kan karena tidak gendam dengan kebaikan. Sebab itu Allah buatan cukup. Gendo-gendo ini tidak orang yang anti kebaikan atau melawan kebaikan. Karena mereka jadi gendo hanya karena salah itu. Sebab itu Quran bermuni kafaru di tadi. Nak wong alim rasul. Anggir muni kafaru terus ditambahi wasof duan sabilina. Karena banyak kafaru yang salah. Sengkuran mesti anti wes kafaru sodu, wes gentuk nyari atau gentuk, wes gentuk melawan kebenar. Sebab itu orang bercerita kafaru atau gentuk si watot duan tabila, watot duan masih harap. Itu diulang-ulang oleh Quran. Karena sekedar gentuk ini kadang rapati kriminal teman-teman mau salah asuh. Mau gentuk nih nggak salah. Jadi orang orang gentuk jenis loro, gentuk salah, so gentuk politis, saya kudu ngangel, gentuk di perhitungan. Dulu ini pulau wonten kita nyata, wonten seorang gentuk dokter, bisa ketua uang akal, bareng dokter jadi anak gue dia, ibu mau kuat rong tahun, gue balik jadi uang akal. Ibu kita kok yang alasannya masuk akal,
Lho aku bisa nang preman ketua, buang tobat malah dadi anak gue kiai, gede komponan. Kecewa deh. Ya ini salah aku mari terus jadi komponan. Kecewa deh. Zaman gedo nang ngegay nang terminal jadi ketua, anak gue ya. Barang tobat rong tahun dadi durani kiai. Kecewa deh. Buang deh. Itu kan ya. Bisa ketua sih kenapa? Nopo? Wah gedo tuh jadi ini tuh angin. Tobatnya nopo? Angin itu aku jual mau. Lana Umar gendoh ini mau salah apa? Jadi ada beda ini Pak, ini gendoh salah aku ini gendoh apa keritu? Itu gendoh itu orang kejahatan intelektual ya itu orang angel itu paham ya? Pak Inna Ruta Ibadu mau kau tak temennya ngomong Ibadu kakak lo panjenengan wantau di panjenengan maliku humdat sing wasai mereka tata surah aku tak taruh panjenengan sing dalam uang akeke pagi tak lak si roda mpun terserah jenengan kaulah kaulah ada jenengan tiang ya mbak lak kei patik tampun terserah jenengan lak si roda alaika buatan yang ter sing lawan jeneng oh piye malah mutong wah paling enak gini Nabi Muhammad ya waman asoni pak indahkan apa enak di umat sing apik alhamdulillah sing elek muga-muga to kala dawuh wa in tafsir lagi wa in tafsir lamun nyukura panjenengan lagu maring ibadika eliman aman amin kanggo sing men fa in ta fa inna ka anta lagi monggo sak menawa panjenengan antara panjenengan wa aziz dadi menang ilmu iku dadi dadi menang ala ambi ing atase keputusane awal hakim itu dadi dicet itu suri iki ing dalam kerajaan Allah utang ing dalam makhluk Allah. Kala dawuh sapa Allah Allah hadza taiki yaumul qiyamah yaumu yang fausa dikina itu. Iku yaumu yang fausa dinane manfaat atau dikina ing grup rong sing bener sing dikina ing dalem dunya kaita apa sik ku bener e wong akeh. Kuwi ana urun sakjane dina kiamat ya Mas ya. Nang dina kiamat iku dina sing wong jujur dhewe diwales sik. Nang dunya kan akeh. Anggo jujur tambah hancur lek. Iya, tambah jujur tambah rantak entuk. Nah ning akhirat mergo ning enggak neng akhirat yang jauh mayan pak usah dikira nopo sih, neng dulu kadang sihku malahan, anjur, neng akhirat lagi ketawa. Lalu minta tuh kecil ngake jana tuh di pura-pura suatu tadi kamu mau minta siapa lah hari pura-pura sungai kholiki dan siapa saya langgeng ing dan keluarga ada kan. Rodi yang rida nih sopo awo awo antum saling wakai kita ati klan tuh ati ngopo waro lu antum klan bodo rida sopo angkan sang ngopo. Kita ati klan hajarin awo aja likal fosil ati. Utai mengkon-mengkon mengkhusus warga dan diri dari Allah, baik diri dari Allah, lalu kau sila lagi untuk kejadian yang asli. Walau yang kaulan orang manfaat al kajibina kejinya, kau yang sebarang dalam dunia kau sibuk jujur yang akeh sih dalam yang mulia jadi belum jujur yang tanya semasa itu terlalu guna guna ni. Mau jujur nanti ni kelar kelar masuk. Ini inalah yang kau nafsan iman dalam takun amanat nopo min qablu aw kasabat fi imanih napa akhir hari-hari sing lan pau nafsan napa imanuha lam takun amanat napa min qablu aw kasabat fi imanih napa akhir lama minunat mangsan iman kepung angin daro ya til adat jadi imane sakala gunane mergo wis ning akhirat lillahi tetep di Allah mung samawati te kerajaane boro-boro langit kok lar bilas iki Eko zai nul matori, kese piro-piro khazianai ijar wa nafad lam tanturan wa rizki lam rizki wa wiri lam saliani yang kakit wa malam perkoro fihin naka dalam langit langsung utia jen kekana utawa akan naka nopo Qur'an jima kelawan jalur ma ma itu orang aku kan di wiri akhir ma itu barang, nanti cek kurang nak manani ma itu barang padahal di dunia sini orang barang kok termasuk menusok kan kok ngendikan wa ma fihin padahal di dunia orang sekedar barang, ono man mereka tak berikan kerana menang lo di beril akil maring sing orang di akal. Kalau sing orang di akal luwe akeh. Jadi lillah di mulut sama wati walandi nabo wama. Ma itu beril akil. Tapi sing lebok nasi akil. Wawa wata wala kuli sing kasi sakin sakin berkoro iko sirin dan sing kuasa. Wamin hulan ke setengah tangking kotir kuasa ita berarti sorti. Kita yang ganjar wong sing bener. Wata adi bul kajit lam nyekso wong sing goro. Wakosolan retentok nopo alaku akal. Waktu solan tertentu no pak laku akal dia tahu ini dari Allah. Walau saat ini orang tertekan tapi rumah no, ini ilmu filsafat. Rumah no lagi jelas nanti. Mari gak karu-karuan. Ini kata ilmu no, dari kaji nanti ni. Ilmu itu jauh nanti baru rumah no, tapi jelas no pak. Ini jelas. Sama bodoh. Ini Imam Jalalain mengatakan waktu solan tertentu no pak laku akal. Nertokno dia tahu ini dari Allah. Walau tak mengkorano sopo Allah, alih yang atas dari hiu jika sirin kelantar tinggosor. Maksudnya ini kan Imam Jalalain juga grogi sama teori-teori filsafat. Allah sendiri dengan zatnya itu kayak apa?
Mulane cara yang nakal ngoten. Apa lu kok poso gawe anak? Terus kemudian ana ilmu kalam, waktu lama sebutin sini, waktu lama usidin anit di sam ide, tapi sing kaitane iku drone iku hanya ta'alluq ambek barang mungkin. Nggih. Kalian balik di sini nanti ngaji jeneng. Bil mungkinati, ya. Hanya dengan barang-barang mungkin ta'alluq qudratuhu. Ta'alluqe apa qudrat? Jadi misalnya ngaten nggih. Apa-apa iku kuwasa. Jadi pancen koyo tamu pinter. Apa-apa iku kuwasa ngelebokno unta ning gone lubang jalu. Yo, wong aja dadi yo, jare kuwasa sane nyak kemeran. Ora hebat. Ora iso sampe tahu. Kuwi muni kuwasa barang muka. Selajine bentuke jarum muni iku unta muni iku yo ora karep ana apa? Mbah, setan pintere ngoten. Mulane tegene cita-cita kita. Setan niku kan picak kita, dajal. Paham to? Cita-cita kita setan nak picak. Mripate bergo dari diculat Nabi Idris. Lan ke Qur'ana berno ta hatta ya isal jamal lu disamil. Iya. Wong sing gendo-gendo iku ora bakal mlebu swarga. Ngenteni nak ana unta kok sampe bulubang. Setan lu pinter. Wong Islam kan paling seneng darani Allah kuasa kan paling seneng. Setan pinter, pas Nabi Idris jahit, Nabi Idris tak terkenal itu kan jahit. Jadi ini kejaran di BDI. Idris, dari pengirahan itu hebat, iya hebat. Ya kuasa apa, iya kuasa apa. Moga jarum, jarum dilibari untuk itu. Dan Nabi Idris kan mantel, moga tatoannya tak ambil, terus diculak. Mulai terus jajal itu dicet sih kita itu diculek gitu nah itu mulai ini Quran lah nyontoknya ya kakaknya jajal mau itu ditambil ya ini berarti ilang-ilang Allah tak kudroi Allah itu rata aluk ambil barang sing moha tak aluknya kudroi itu mau ambil barang sing mungkin bang, jadi kayak itu Allah mau tuntut Allah bisa orang, gantak nopo Allah ini bingung iya orang bisa kan karena berarti Allah wajib lu betul yang harus dia gitu, cara itu wajib lu makanya gak tergantikan, nah misalnya apa ini apa Allah bisa menghibahkan kerajaan ini atau ngekek nopo kekuasaan ini Isa itu Isa jadi pangeran, itu tetap raya itu mereka ke pengirangan Allah itu sebarang lah pasti, orang itu di cancel atau tidak nopo ini iya, paham ini jenis wakot sholatu jadi kayak itu keawahannya Allah jika ada Isa, itu lah itu karena Allah tidak wajib wujud sementara Isa punya barang hak hati sebalik ini, dan berdoa wakot sholatu dataku pale sa'ale habiko diri artinya berarti Allah wajra itu gerotak lagi kan Allah cerita karena perikirannya dianggap Kristen dan wonten Kristen Trinitas wonten Kristen yang Allah dianggap menyatu yang awal itu Isa itu tetap raih kalau Allah khusyim azali wajib berwujud itu tapi oleh hak paham ya?